Beras adalah salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Setiap rumah wajib ada beras sebagai makanan pokok sehari-hari. Pernah terbayang mendapat keuntungan dari bisnis beras? Ya, mungkin Anda langsung berpikir modal yang besar, stok beras, gudang, dan keribetan yang lainnya. Tapi, bagaimana jika Anda bisa memulai bisnis beras hanya dengan modal Rp100.000 saja? Tanpa stok, tidak perlu gudang, tidak perlu kendaraan operasional, dan sudah ada yang mengirim beras-beras tersebut kepada pelanggan-pelanggan Anda. PT Indo Supply Chain menyediakan fasilitas tersebut untuk Anda. Dengan membeli lisensi keagenan senilai Rp100.000 per tahun, semua fasilitas tersebut sudah Anda miliki. Yang perlu Anda lakukan sederhana sekali. Yang pertama, membeli lisensi keagenan senilai Rp100.000 untuk 1 tahun. Kedua, belanja beras minimum 5 kg per bulan dari PT Indo Supply Chain yang bisa Anda lakukan secara online. Yang ketiga, ajak teman Anda untuk melakukan langkah pertama dan kedua. Anda mendapatkan keuntungan 1% dari total pembelanjaan beras 10 generasi Anda. Seberapa besar? Mari kita saksikan perhitungan berikut ini. Anggaplah dalam 1 bulan Anda mengajak 5 orang untuk berbelanja beras di PT Indo Supply Chain. Lalu bulan berikutnya 5 orang ini juga melakukan hal yang sama dan dilakukan sampai 10 generasi Anda. Jika masing-masing setiap bulan berbelanja hanya 5 kg beras saja, maka inilah tabel penghasilan Anda. Di bulan ke-6, penghasilan Anda mencapai Rp12,4 juta. Bulan ke-7, Rp62,2 juta. Bulan ke-8, Rp311 juta. Bulan ke-9, Rp1,5 miliar. Bulan ke-10, Rp7,7 miliar. Inilah potensi penghasilan yang bisa Anda dapatkan hanya dengan memindahkan belanja beras Anda dan mengajak teman-teman Anda untuk berbelanja beras di PT Indo Supply Chain. Tidak perlu ragu akan legalitas dari PT Indo Supply Chain. Perusahaan ini sah memiliki SIUP L dan tergabung dalam anggota APLI yang menyatakan keresmiannya perusahaan ini menggunakan sistem jaringan. Dan semua berasnya terdaftar di Kementerian Perdagangan dan beras yang dipasarkan oleh PT Indo Supply Chain tergolong beras premium. Hanya dengan Rp100.000 saja Anda bisa memulai sebuah bisnis online super mudah dengan produk yang diperlukan seluruh masyarakat Indonesia dan potensi penghasilan yang sangat besar. Untuk itu, segera hubungi rekan yang memberikan video ini pada Anda untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan segera memulai bisnis online Anda bersama PT Indo Supply Chain.